Julia tipe cowoknya kayak gimana? Kalau Mimi sih demen sama cowok yang mukanya kayak idol Korea. Minimal J-Hope BTS lah. Pasti lo, Big Mi. Menyamber aja orang gunanya Juliet juga. Aku suka sama cowok yang lucu, humoris gitu. Guys, kan tipe cowoknya sama kayak aku nggak? Yang suka cowok lucu, like. Yang suka cowok serius, subscribe. Juliet, apa bedanya fitnah sama fitness? Kalau fitnah pakai mulut, kalau fitness pakai otot. Salah. Terus? Kalau fitnah kejam, kalau fitness ke gym. Lucu banget sih kamu, Snow. Ang. Lo tuh kenapa, Mimi? Kayak bebek lagi sawan, tau gak? Ketawa Mimi emang natural, ang gitu. Gak kayak cewek-cewek lain yang sok jaim kecantikan model Juliet kalau ketawa. Hah? Tapi? Apaan sih lo? Atau kayak kamu, Tifa, yang ketawanya ngakak. Kayak caper banget deh. Ang. Sumpah pengen gue pelintir mulutnya. Sabar, Tifa, sabar. Ang. Mimi, lo bisa stop gak? Ketawa lo dibuat-buat banget, geli gue dengernya. Menyala, Snow! Kayaknya Snow suka deh. Masa? Kalian lagi ngomongin siapa sih? Aku ya? Dih, pede banget sih lo. Guys, kalian punya teman yang kepedean kayak gini gak? Yang punya like, yang gak punya subscribe. Ya, habisnya tadi Mimi denger kalian yang sebut-sebut nama Snow kan? Snow itu deket loh sama Mimi. Serius? Iya, apa cuma Mimi doang ya cewek yang dicat malam-malam sama Snow? Hah? Chat apa? Ya, biasalah cowok-cowok. Snow tanyain tentang Mimi sih. Tanya apa? Jadwal piket Mimi. Yeay, itu mah karena dia ketua kelas. Udah tugas dia buat tetap anak-anak yang piket. Ya, tapi apa gitu maksudnya dia ngechat Mimi? Pasti Snow suka kan sama Mimi, cuma dia gengsi aja pura-pura gak mau ngaku. Bagaimana konsepnya ngechat jadwal piket bisa jadi suka? Gue beri juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Oh ya, sama satu lagi teman Snow yang rambutnya warna coklat. Siapa namanya? Vian. Dia juga kemana-mana telepon Mimi loh. Kayaknya dia mau setiap callan deh. Emangnya Vian bilang apa? Dia suruh Mimi balikin buku yang Mimi pinjam ke perpus. Duh, Mimi pusing deh direbutin Snow sama Vian. Padahal Mimi tuh cuma nganggap mereka teman aja sih. Kayaknya mereka salah paham. Soalnya Mimi kan ramah banget sama cowok-cowok. Deh! Tuh kan Vian nyamperin Mimi. Malah pakai bawa bunga segala. Dia pasti mau nembak Mimi. Duh, gimana nolaknya ya? Tifa, gue suka sama lo. Cie! Mau gak jadi pacar gua? Enggak, sana-sana! Makin ditolak makin suka, I love you Tifa! Sakitnya orang. Udah pada belajar belum? Hari ini ada ulangan kan? Ah, serius? Emangnya kalau ulangan, kalian semua tuh pada belajar ya? Ya belajar lah. Sorry, Mimi gak relate soalnya. Mimi gak pernah belajar tuh. Ih, apaan sih lu? Pick me banget. Ya, kalian bisa nanya kok sama teman-teman cowok di kelas. Mereka sering banget bilang kalau Mimi tuh smart, pintar. Bisa-bisanya dia punya diri sendiri, heran. Dia ada lagi kesambet setan itu. Asal kalian tahu ya, kalau Mimi tuh selalu jadi juara satu di sekolah lama Mimi. Gak nanya anjir, berisik banget sih lu. Apa ya gue lakban aja tuh mulutnya. Iri bilang, gajol dong. Hah, Mimi kamu belum tidur, ini udah subuh lah, kamu udah ngapain? Bentar mah, Mimi masih ngafalin nih. Besok Mimi ulangan. Pokoknya, Mimi harus dapat nilai paling tinggi. Supaya cowok-cowok pada kagum dan tergila-gila sama Mimi. Terus mereka memuja-muja Mimi. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan kemarin. Cuma ada satu anak yang mendapatkan nilai 100 di kelas ini. Duh, Bapak, gak usah kenceng-kenceng ngomongnya. Mimi kan jadi malu. Apaan sih? Snow. Kata-kata, pinter. Wah, Snow,